Selamat pagi, Gabriel. Selamat pagi, Mama. Kita belajar lagi ya. Oke. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Temanya tentang binatang langka. Oh, ini harusnya nggak binatang langka, Kak. Soalnya materinya itu tentang hewan bertelur. Berarti ini temanya tentang binatang bertelur. Nah, kakak tahu enggak binatang apa aja yang bisa bertelur itu? Yang bisa bertelur ayam. Ayam, terus? Itu terus. Yang wek 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 gitu? Bebek. Bebek. Nah, itu salah satu contoh ya. Nanti kita belajar tentang binatang yang bisa bertelur, oke? Okay? Oke. Nah, sebelum belajar biasa kita berdoa dulu. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gabriel mau berjalan sama Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk kesehatan di pusat kami masih Tuhan Yesus. Kita naik Tuhan Yesus Kristus, kita amin. Amin. Nah, setelah berdoa, kita lanjut baca ayat Alkitab dulu ya. Oke. Hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 15a. Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Suaranya agak kencang sedikit ya, Kak, ya, biar kedengeran ya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita olahraga dulu ya. Oke. Hari ini olahraganya dance. Bentar. Dance, monkey dance. Kayaknya ini dulu udah pernah ya. Oke, yuk siap-siap dulu kakak berdiri. Oke. Nah, kita dance dulu ya kak ya. Oke. Yuk, diklik. Gimana, capek enggak? Masih belum. Oke, kita lanjut langsung masuk ke materi ya. Oke. Materi yang pertama adalah mengenal hewan yang bertelur. Nah, kayak ayam, yang di awal tadi Mama bilang. Angsa.
Nah, angsa juga. Nah, ini ada gambar dari Bu Kris, macam-macam binatang yang bisa bertelur. Nah, ini yang pertama ini ya, teman-teman. Nih, coba Kakak lihat ini binatang apa? Bebek. Bebek. Bebek telurnya warna apa? Telurnya warna hijau agak biru. Biru ya, coba. Agak hijau dikit. Oke, bebek itu termasuk binatang yang bisa bertelur. Nah, kita lihat yang kedua ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini. Coba, ini binatang apa, Kak? Penguin. Iya, penguin itu ternyata bertelur juga ya. Udah tahu belum, Kakak? Atau baru tahu hari ini kalau penguin? Baru tahu. Nah, ini itu anaknya pasti mau coba. Iya, kecil kayak ayam ya toh. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, teman-teman. Yang ketiga ini dia. Oke, ini apa, Kak? Angsa. Angsa itu juga bertelur. Oke. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini binatang apa, Kak? Ayam. Ayam itu juga bertelur. Ya. Kakak suka sekali tahu makan telur? Telur ayam? Telur suka. Iya. Terus selanjutnya ini dia. Oke, ini burung apa? Unta. Jadi ini dinamakan burung unta karena bentuknya tuh kayak unta ya tuh. Iya. Tapi ini kecil. Tapi warnanya beda, warnanya coklat. Apa? Ini loh. Oh, burungnya. Warnanya coklat. Iya. Kan harusnya warnanya oranye. Bukan sebutnya warnanya burung unta. Burung unta, iya, karena mirip sama unta. Nah, kita ke gambar selanjutnya ya. Ini dia. Ternyata ini juga bertelur. Nih, coba Kakak lihat dulu. Kura-kura. Nah, kura-kura itu ternyata juga bertelur, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Nah, sekarang bentar. Sekarang ke bentuk-bentuk telur. Nah, ini teman-teman. Nah, sebentar. Enggak fokus ya. Nah, coba Kakak baca dulu. Yang pertama itu telur apa? Pertama itu telur burung. Telur puyuh. Dan telur. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Yang ini loh, Kak. Ini loh. Ini kan ada dua telurnya. Telur ayam. Terus yang kedua. Terus yang ketiga. Unta. Nah, ini macam-macam telurnya ya, teman-teman. Bentuk-bentuk telurnya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini. Ini apa? Puyuh. Yang agak kenceng tuh, Kak, ngomongnya. Puyuh. Nah, ini burung puyuh. Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Puyuh itu bisa dijadiin makanan jajanan juga ya. Iya. Nah, sudah selesai belajar tentang binatang yang bisa bertelur. Tadi apa aja, Kak, yang binatang yang bisa bertelur itu? Ayam.
Habis itu apa ya? Burung unta. Terus sama penguin. Iya, betul. Nah, itu contoh binatang yang bisa bertelur. Kakak sekarang udah paham toh binatang apa aja yang bertelur? Sudah? Nah, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya adalah membuat kolase dari kulit telur. Oke, Mama siapin dulu ya. Oke. Nah, ini udah Mama siapin bahan-bahannya ya. Yuk, sekarang kita mulai ngerjain ya, Kak ya. Oke. Itu kan ada contoh dari bugris. Ya, sebentar ya. Nah, itu kan ada contoh dari bugris ya. Kita ikutin caranya. Nah, yang pertama ini kan ada gambar telur ya, Kak ya. Itu udah Mama printkan gambar telur. Terus yang kedua disiapin lem. Terus yang ketiga dikasih lem dulu, ayo. Dikasih lem dulu. Jadi telurnya ini dikasih lem buat nempel ini apa namanya Kak ini? Kulit telur ya. Penuh ya. Dah. Ya. Kalau udah ditempel dulu. Kalau dulu pas kelas TKA itu kan yang ditempel ini di atas ya Kak ya. Jadi warna coklatnya kelihatan. Tapi yang sekarang dibalik. Jadi yang kelihatan yang warna putihnya. Ini soalnya nanti mau diwarnain pakai cat air ya. Yuk ditempel. Ya dari pinggir yang Kak. Dari pinggir. Nah, gini Mama bantuin ya. Yang rata biar bagus nanti hasilnya. Aduh. Ini lemnya nempel enggak ya? Coba lihat. Oh, nempel enggak ya? Jadi ditekan Kak, ditekan biar nempel. Langsung kita mulai aja ya sembari Mama siapin warna hijau dulu mau ditaruh di mana? Sini. Ya nggak cuman gitu Kak, dioles Kak. Coba kasih lihat sama teman-teman. Tak campur. Apanya? Warnanya ini loh. Iya. Loh, jadinya kayak gitu teman-teman. Diberdiriin. Bagus banget. Besok aku mau bikin lagi. Bikin lagi kalau ada kulit telur. Oke. Nah, kita lanjut ngerjain materi selanjutnya ya, Kak ya. Materi selanjutnya adalah mengerjakan buku pintar. Oh, buku pintar berhitung halaman 6 dan 7. Yang 7 nya mau udah.
kelewat berarti itu. Hah? Berarti kelewat. Kelewatan. Mama lihat ini. Enam dan berapa? 6 dan 7. Nah, ini sama ini. Wah, di kamera jadi gelap nih, Kak. Karena di luar mendung banget ya. Mau hujan nih kayaknya ya. Oh iya. Yuk, sekarang dibaca dulu perintahnya. Yang ini dulu. Dari bawah gini loh, biar teman-teman lihat kelihatan. Hitung. Ya, sebentar ya, Dek ya. Hitunglah. Iya, sebentar. Hitunglah. Masing-masing. Agak kenceng ya. Masing-masing kelompok ini agak kenceng leh. Sesuai. Nah, jadi ini disuruh menghubungkan antara ini yang sebelah sini sama sebelah sini, Kak. Berarti ininya dihitung. Nah, nanti dicari yang sama, oke? Okay? Yuk kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai panggil Mama ya. Iya. Nah, udah selesai teman-teman. Yuk kita cek dulu bener atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. 7 ya. Terus yang bawah? 1, 2, 3, 4, 5 5 benar. Coba kelihatan dari kamera ya. Tangannya. Oh iya, betul. Oke. Terus yang ketiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya, betul. Terus yang terakhir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betul. Oke, nah kita ngerjain yang halaman 7. Dibaca dulu perintahnya apa? Hitung. Yang kenceng ya suaranya. Hitung. Masing. Masing. Hitung masing. Hitung masing-masing. Kelompok. Jangan ngawur. Berikut ini. Terus bawahnya? Berilah tanda. Nanti tanda diberi tanda X. Pada ke kotak yang sesuai dengan jumlah gambar. Nah, ini nanti suruh dihitung, terus yang benar dikasih tanda silang. Udah paham belum? Nah,
Jadi misal ini berapa, nanti yang benar disilang gitu. Oke. Nanti kalau sudah selesai panggil mama ya. Oke, sudah selesai, lanjut kita koreksi ya. Maaf ya teman-teman, di luar berisik banget soalnya hujan deras ya kak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, terus bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, dah selesai tugas berhitungnya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya adalah menulis huruf P sebanyak 3 kali dan menulis papi pupepo sebanyak 4 baris. Nah, itu udah mama siapin bukunya. Sekarang kakak, iya sebentar kakak buka dulu bukunya. Oh, ternyata ini sepertinya Bu Grace salah kirim, Kak. Jadi yang dikasih contohnya itu yang menulis pipa, popi, papa, pipi, pepi, pupi, papi. Nah, itu harusnya buat hari Kamis besok. Nah, sekarang ngerjain sesuai contoh aja ya. Bukan huruf P, tapi menulis itu tadi. Oke. Nah, ini contohnya. Kakak kerjain dulu, nanti kalau sudah selesai panggil mama ya. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang kakak baca dulu. Pipa, popi, papa, pipi, popi, popi, papi. Oke, sudah selesai belajarnya hari ini. Bye bye dulu sama teman-teman. Jangan lupa baca juga dan berdoa dan berlaku. Bye bye.